Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mang Cek Bicek, tidak di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa, masih banyak baik kami nerima masalah tentang perampokan, penipuan, maling, samping, gelap kereta wong. Padahal kita sudah tahu bahwa yang namanya merampok, maling, gelap kereta wong, sampai nipu itu adalah hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena bisa ditingkap oleh polisi, bahkan bisa dapat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sampai ke kita dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah pesan ke sama kita, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takulu amwalakum bainakum, janganlah kalian memakan harta-harta sesama kalian bil batil, dengan cara-cara yang batil." Dan di ayat lain Al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, carilah kamu di muka bumi ini makanan yang halal dan baik, gawean yang halal dan baik, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu." Mangkonya Mang Cek Bicek beli kurma di pasar Palimo. Jangan galak gawian lolo di dunia saro, di akhirat rengko. Oleh karena itu, mumpung saat ini bulan puasa, bulan yang Allah siap ke untuk uang-uang yang pengen bertobat, payu, segera bertobat. Bertobat mulai dari sekarang. Karena apa? Karena Allah cinta dengan uang-uang yang senang bertobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan uang-uang yang bertobat dan senantiasa mensucikan dirinya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.